بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Sunan Tirmidzi dan kita masih membahas tentang kitab taharah atau kitab tentang bersuci. Dan pada pertemuan yang lalu di masjid yang lain, maksud saya, sudah kita bahas bahwasanya kencing anak laki-laki al-ghulam apabila dia masih minum susu belum makan yang lain, maka kencingnya adalah najis mutawassithah, najis mukhaffafah, najis yang diringankan, sehingga tidak wajib baju yang terkena kencingnya tersebut untuk dicuci, tapi cukup dituangi air sampai terkena seluruh area yang terkena kencingnya tersebut. Dan kesimpulan akhirnya adalah bahwa najis ada tiga macam. Ada najis mughalladhah, najis yang keras, ini liur anjing dicuci 7 kali. Ada najis mukhaffafah, najis yang ringan, ini tidak wajib dicuci tapi cukup dituangi air. Dan ini ada dua, yang pertama tadi baulu ghulam, kencingnya anak laki-laki yang masih minum ASI, perempuan tidak. Yang kedua adalah madhi, apabila mengenai baju saja. Tapi kalau madhi mengenai kulit, maka najisnya najis mutawassithah, najis yang sedang-sedang. Nah, rata-rata najis itu najisnya mutawassithah, sedang-sedang. Bagaimana sedang-sedang itu? Dicuci tidak harus 7 kali, 1 kali sudah cukup kalau sudah bersih. Jadi intinya dicuci sampai bersih. Nah, maka itulah pembagian najis menurut ulama fikih berdasarkan hadis-hadis yang kita baca. Sekarang kita lanjutkan babu ma ja'a fi bauli, tentang kencing ma yu'kalu lahmu, apa yang boleh dimakan dagingnya. Bab ini bicara tentang hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kemudian kambing, kemudian sapi dan sebagainya. Apakah najis ataukah tidak najis? Hadis 72. Wabihi wabis sanadil muttasil ilal muallif rahimahullahu ta'ala qala haddathana al-hasan ibn muhammadin al-za'farani qala haddathana affan ibn muslimin qala haddathana hamad ibn salamata qala haddathana humaydun wa qatadadu wa thabitun an anasin radiyallahu anhu anna nasan, bahwasanya ada beberapa manusia min urainah, dari kabilah urainah, qadimul madinah, mereka datang ke kota Madinah, yaitu mereka masuk Islam kemudian ngaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajtawauha, lalu mereka tidak kerasan di kota Madinah, alias mereka demam sebagaimana biasanya orang yang datang ke Madinah jadi demam. Faba'athahum, lalu mengutus mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iblis sadaqah, kepada unta-unta zakat. Wa qala, beliau berpesan, ishrabu minumlah min albaniha, dari susu-susunya unta, wa abwaliha, dan kencing-kencingnya unta. Nah, kata-kata abwal, kencing unta, diperbolehkan untuk diminum sebagai obat bagi orang-orang yang demam, menunjukkan bahwa kencing unta tidak najis. Kalau najis tidak boleh diminum. Dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama, bahwasanya hewan yang halal dimakan dagingnya, kotorannya itu tidak najis. Di sini disebutkan kencing, tapi ini berlaku juga untuk tainya. Karena itu kalau kita kumpulkan tai kerbau kemudian kita jual, boleh untuk pupuk misalnya ya, karena suci. Tapi kalau kita kumpulkan tai manusia kemudian kita jual sama-sama untuk pupuk, haram karena najis. Hanya saja para ulama berselisih pendapat
bagaimana kalau tai manusia diolah menjadi pupuk, kemudian sudah berubah bentuk. Bentuk tai sudah enggak ada, bentuknya sekarang bentuk pupuk. Nah, di situ sebagian ulama berpendapat boleh untuk dijual. Kenapa boleh untuk dijual? Karena sudah berubah, sudah istihalah. Sama dengan minyak wangi misik, itu asalnya dari darah kijang, tapi kemudian sudah istihalah berubah menjadi minyak wangi misik, maka boleh untuk digunakan. Nah, demikian juga tai manusia diolah menjadi pupuk, dijual, diperbolehkan. Nah, maka ini masalah ini khilafiyah. Apakah kencingnya unta, demikian juga yang halal dimakan yang lain, apakah najis ataukah tidak? Menurut mazhab Syafi'i najis, menurut mayoritas para ulama tidak najis. Ini dalilnya isrobu minumlah. Kalau najis tidak mungkin disuruh minum. Apakah mazhab Syafi'i tidak tahu hadis ini? Tahu. Tapi mereka menganggap ini adalah kondisi terpaksa. Nah, kondisi terpaksa itu ada kaidah khusus. Kaidahnya mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat menyebabkan boleh sesuatu yang terlarang. Asalnya kencing unta ini terlarang karena najis, tapi karena darurat jadi boleh. Ini pemikiran mazhab Syafi'i. Tapi pemikiran seperti ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Dari mana taunya bahwasanya itu darurat? Bukankah ada obat yang lain selain kencing unta ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya madu itu fihi syifaul linnas. Di dalam madu ada obat untuk manusia. Apakah enggak ada saat itu madu? Ada kan? Nah, berarti ketika Nabi suruh minum kencing unta, ini bukan darurat, karena masih ada obat yang lain. Kemudian ini tolong jangan disalahpahami, ini bukan berarti kita disunahkan minum kencing unta, bukan. Ini disunahkan berobat dengan kencing plus susunya unta. Jadi digabung, Pak. Bukan kencing tok, bukan ya. Tapi susunya sama kencingnya digabung. Adapun orang-orang yang salah paham kemudian mengatakan bahwa kencing unta ini suci, maka bisa digunakan untuk mengusap wajah, ini tolol dan bodoh betul-betul ini. Karena Rasulullah tidak pernah mengajari para sahabat mengusap wajahnya dengan kencing unta. Ini hanya untuk pengobatan saja. Pengobatan berarti dibutuhkan. Lah kalau tidak dibutuhkan, ngapain minum kencing unta? Minum teh jumbo aja enak daripada kencing unta. Kemudian faqatalu, lalu mereka membunuh ra'iya penggembalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaqu, dan mereka menggiring al-ibil, unta-unta tersebut, wartaddu anil Islam, dan mereka murtad dari agama Islam. Ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi ada yang kemudian murtad. Ini kan sudah masuk Islam sebelumnya, Pak. Sudah jadi sahabat Nabi tapi kemudian murtad. Jadi ada di masa Nabi itu orang-orang Muslim yang baik, ada munafik-munafik yang jelek, ada juga orang-orang yang Islam kemudian murtad. Seperti kondisi kita sekarang. Fa'utiya bihim, lalu didatangkan kepada mereka itu an-Nabi, kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat kriminal itu harus ditangkap. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengejar orang-orang ini. Tangkap mereka, karena mereka sudah berbuat kriminal. Nah, setelah tertangkap disampaikan kepada Nabi, faqata'a aydiyahum, lalu Nabi memotong tangan mereka, wa arjulahum, kaki mereka, min khilafin, dengan bersilang. Tangan kanannya dipotong, tangan kirinya di apa, kaki kirinya dipotong. Wa samara ayunahum, dan mempaku mata-mata mereka. Jadi matanya dicongkel dengan paku. Wa alqahum, dan Nabi pun membiarkan mereka bil harrah, di harrah. Harrah itu adalah tanah panas, batu-batuan hitam yang ada di timur dan baratnya kota Madinah. Sudah sering saya sampaikan, kota Madinah itu selatan dan utaranya diapit dua gunung, timur dan baratnya diapit tanah batu hitam yang disebut Harrah ini. Nah, mereka dibiarkan di situ supaya kepanasan sampai mati mereka. Ini jangan salah paham, bukan berarti Nabi itu orangnya kejam dan bengis, bukan. Tapi ini semata-mata apa? Semata-mata adalah kisos, memperlakukan yang sama seperti yang mereka lakukan.
Kenapa Nabi potong tangan dan kaki mereka? Mereka juga melakukan itu terhadap penggembalanya Nabi tadi. Jadi mereka sudah dikasih susu, dikasih apa kencing unta, habis sembuh, kemudian mereka membunuh si penggembalanya Nabi SAW. Kemudian mereka juga mencongkel matanya si penggembala ini. Nah, oleh Nabi dibalas yang setimpal. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa cara mengkisos orang yang melakukan perbuatan kriminal itu adalah diperlakukan yang sama seperti yang dia lakukan. Ada seseorang membunuh orang lain dengan cara dituangi bensin, dibakar. Nah, maka cara mengkisosnya sama, dituangi bensin, dibakar sampai mati sama. Dan ini masalah khilafiyah. Nah, maka untuk masalah khilafiyah ini sengaja saya kasih tanda merah ya, supaya diketahui bahwa ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, cara mengkisos disamakan dengan cara perbuatan kriminalnya. Menyelisih mereka Imam Malik. Kata Imam Malik, la kisos illa bisayf, tidak boleh kisos kecuali dengan pedang. Kata Imam Malik seperti itu, kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', Allah menetapkan berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, kata Imam Malik, membunuh dengan cara yang baik itu dipenggal dengan pedang segera mati. Kalau dibakar dengan bensin itu kasihan, kebakaran lama dia, kepanasan lama. Tapi pendapat jumhur lebih kuat insyaallah, karena ini adalah dalil khusus. Dalil khusus didahulukan daripada dalil umum. Disuruh membunuh dengan baik itu dalil umum, tapi ini dalil khusus. Mempraktekkan kisos sesuai dengan kriminal yang dilakukan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi ini tidak melanggar aturan beliau sendiri. Beliau itu melarang dari mutilasi. Naha anil muthlah. Rasulullah melarang dari mutilasi, motong-motong tangan orang, hidung orang dan sebagainya. Ini hadis riwayat Hakim sahih. Ini semata-mata untuk apa? Kisos saja. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, fakuntu, maka adalah aku ara, aku melihat ahadahum, salah satu mereka, yakuddul arda bifihi. Yakuddu itu artinya ishtadda fil amal wa alaha fi muhawalati syai, ya, menggigit tanah, bifihi, dengan mulutnya. Kenapa? Karena kehausan. Hatta matu, sampai mereka pun kemudian mati. Warubbama qala Hamad, dan kadang-kadang Hamad mengatakan yakdumul arda bifihi, dia menggigit mulutnya, apa, menggigit tanah dengan mulutnya, hatta matu, sampai akhirnya mereka mati. Nah, maka mereka dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab mereka juga membunuh penggembala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan kalau ada 10 orang membunuh satu orang, maka 10 orang ini semuanya dibunuh. Jadi bukan satu nyawa balas satu nyawa, tidak. Satu nyawa balas 10 nyawa, karena yang membunuh satu nyawa ini juga 10 orang. Itulah keadilan dalam Islam seperti itu. Karena kalau satu nyawa balas satu nyawa, padahal yang membunuh 10 orang, nanti 9 orang yang dibiarkan hidup nanti akan membunuh lagi. Karena dia sudah apa? Berpengalaman membunuh, nanti akan terulang lagi. Nah, orang yang berbuat buruk jangan sampai terulang lagi, akhirnya di bumi hanguskan semuanya, dimatikan semua. Nah, ini kata Imam Tirmidzi, ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Mereka mengatakan tidak masalah kencingnya hewan yang boleh dimakan dagingnya, tidak masalah, maksudnya tidak najis. Ya, menyelisih mereka Imam Syafi'i tadi. Hadis 73, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala innama, sesungguhnya tiada lain, samalan nabiyyu, nabi mencongkel a'yunahum, mata-mata mereka, yaitu dengan paku, li'annahum, karena mereka itu samalu, mereka juga mencongkel a'yunar ru'ati, mata-matanya penggembala-penggembala tadi. Di sini disebut ar-ru'at, yang artinya para penggembala, berarti penggembalanya Nabi banyak. Tahu kalau yang di depan tadi disebut satu saja ya, ra'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ra'iyah? Di atasnya, ini ra'iyah, faqatalu ra'iyah, ya, ra'iyah seorang penggembala. Kalau di sini ar-ru'at, beberapa penggembala. Kemudian bab berikutnya, babu ma ja'a fil wudu, bab tentang berwudu, minar rih, dari sebab angin, maksudnya kentut.
Hadis 74. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la wudu'a, tidak ada wudu illa min sautin, kecuali dari sebab suara, au rihin, atau bau. Kata-kata rih itu bisa diartikan angin, bisa diartikan bau. Yang dimaksud dalam hadis ini bau, karena maksudnya adalah bau angin yang keluar dari dubur. Jadi maksud hadis ini tidak ada wudu atau tidak harus berwudu kecuali kalau keluar kentut. Keluar kentut biasanya ditandai dengan saut, suara. Biasanya ditandai dengan rih, bau. Seandainya keluar kentut tanpa suara dan tanpa bau, tetap batal wudunya. Kenapa? Karena intinya hadis ini adalah keluarnya angin. Makanya para ulama mengatakan seperti ini disebut kharaja makhrajal ghalib. Munculnya kata-kata ini karena sesuai dengan ghalib atau kebiasaan. Biasanya kentut ada suara, maka muncul kata-kata saut, suara. Biasanya kentut ada bau, maka muncul kata-kata rih, bau. Nah, sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib ini bukan untuk membatasi. Ini tolong dibuat kaidah ya. Sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib tidak untuk membatasi. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Di dalam Al-Qur'an, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kalian memakan riba yang berlipat ganda dan dilipat-lipat gandakan. Ini kharaja makhrajal ghalib. Sehingga meskipun ribanya itu tidak berlipat ganda dan dilipat-lipat gandakan, alias hanya sedikit ribanya, tetap haram. Zaman dulu memang ribanya seperti itu, berlipat ganda dan dilipat-lipat gandakan, artinya sangat banyak. 1 juta kembalinya 2 juta misalnya, okay? Sangat banyak. Nah sekarang 1 juta kembali 1 juta plus 1000 rupiah, ini tidak ad'afa muda'afa, tapi tetap haram. Kenapa? Kharaja makhrajal ghalib. Okay. Contoh lain dalam hadis, kalau ini dalam Quran, okay? Sekarang dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kumpul suatu kaum pada satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, untuk tilawah Al-Quran dan tadarus di antara mereka, kecuali sakinah turun pada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengerumuni mereka, Allah sebut mereka pada orang-orang yang ada di hadapannya, yaitu malaikat. Ini tidak harus di masjid, Pak. Kenapa? Karena fi baitin min buyutillah ini kharaja makhrajal ghalib. Sehingga tadarus dimanapun fadilah ini tetap ada. Mau di rumah, mau di lapangan, mau di he, sama aja. Nah, jadi silahkan kalau mau ngadakan tadarus di he, enggak apa-apa. Karena ini belum ada contohnya ini ya. Sehingga apa? Jadi sesuatu yang baik untuk masyarakat, ngumpul-ngumpul di he, tapi untuk tadarus Al-Quran. Hadis 75. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana ahadukum, apabila adalah salah satu kalian fil masjid, di dalam masjid, fawajada rihan, lalu dia mendapati angin, baina al-yataihi, di antara kedua pantatnya, fala yakhruj, maka janganlah dia keluar, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, aw yajida rihan, atau mendapati bau. Maksud hadis ini adalah kalau ragu-ragu apakah kentut ataukah tidak, maka jangan keluar dari masjid sampai dia yakin bahwasanya sudah keluar kentut. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kalau tidak dapat bau dan tidak ada suara berarti tidak batal, bukan begitu, itu salah paham. Karena hadis ini bicara tentang was-was. Was-was itu apa? Yaitu seseorang ketika sholat atau ketika di masjid, kemudian setan mendatangi duburnya, kemudian ditiup oleh setan. Supaya seseorang itu merasa, saya ini kentut. Supaya dia batalkan sholatnya. Karena setan itu enggak senang kalau ada orang melakukan sholat. Nah seperti itu oleh Nabi dikasih apa solusi. Udah, kamu enggak usah ragu-ragu, lanjutkan sholatmu, kemudian apa namanya, apa yang keluar tadi, yang seolah-olah keluar itu, anggaplah itu sebagai apa, gangguan dari setan. Dari mana taunya bahwasanya penjelasan hadis itu seperti itu? Ini Pak, taunya dari
hadis yang lain. Di dalam kitab Bulughul Maram, riwayat Imam Bazzar seingat saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti ahadukumus syaitan fi salatih." Setan mendatangi seseorang ketika dia salat. "Fayanfukhu fi maq'adatih." Lalu dia tiup pada pantatnya. "Fayukhayyal ilaihi annahu ahdats." Maka dia pun terbayang bahwa berarti dia sudah kentut. "Walam yuhdits." Padahal belum kentut. "Fa idza wajada dzalika." Kalau seseorang mendapati itu, "fala yansharif." Maka jangan pergi meninggalkan salat. "Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Sampai mendapati bau, mendapati suara atau mendapati bau, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitabnya Musnad Al-Bazzar. Maka hadis inilah yang menjelaskan hadis yang kita baca ini. Kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya para ulama mengatakan kalau seseorang itu ragu-ragu tentang hadas, maka tidak wajib baginya berwudu sampai dia yakin seyakin-yakinnya yang dia mampu untuk bersumpah di atas keyakinan tersebut. Jadi yakinnya sampai dia berani bersumpah. Nah, itu baru apa namanya? Dia wajib untuk berwudu. Tapi kalau tidak yakin, ragu-ragu ini kentut atau tidak, maka itu hukum asalnya masih suci. Ini kaidahnya dalam hal ini adalah al yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan sebab adanya keraguan-raguan. Termasuk sekarang ini, Pak. Panjenengan maghrib tadi kan sudah wudu. Setelah itu sekarang pengajian. Nanti adzan Isya panjenengan mikir, tadi pas saya duduk pengajian itu batal tidak ya? Ragu-ragu tau gak? Nah, ini termasuk apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak. Kalau seseorang itu ragu-ragu, sudahkah hadas ataukah belum? Maka tidak wajib baginya wudu sampai dia yakin seyakin-yakinnya. Tapi memang saya jujur, kalau Imam Malik pendapatnya tidak seperti itu. Kalau kamu sudah lama duduk, kemudian kamu ragu-ragu, batal atau tidak, supaya kamu tidak ragu-ragu, maka wudulah saja. Nah, pakai pendapat Imam Ibnu Mubarak silahkan ya, tidak wajib wudu sampai yakin berarti enggak usah wudu, atau pakai pendapat Imam Malik supaya tidak ragu-ragu maka wudu saja silahkan. Lebih bagus memang kalau kita berhati-hati. Kemudian di sini ada perselisihan pendapat para ulama tapi tidak disebutkan oleh Imam Tirmidzi kecuali satu pendapat, yaitu tentang apa? Qubulil mar'atir rih. Apabila keluar dari kubulnya seorang wanita angin. Jadi angin bukan keluar dari dubur, tapi keluar dari kubul. Kentut dari depan, bukan dari belakang. Bagaimana? Nah, kata Imam Ibnu Mubarak, wajaba 'alaihal wudu'u. Wajib bagi perempuan tadi untuk berwudu. Dan ini juga pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ishaq bin Rahuwiyah. Tapi ini masalah khilafiyah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib wudu. Kenapa? Karena itu bukan kentut. Kok tahu itu bukan kentut? Karena angin kalau keluar dari kubul seorang perempuan itu adalah angin yang masuk dari luar, kemudian setelah masuk keluar lagi. Beda dengan kentut. Kentut itu sumbernya dari dalam, Pak. Maka yang sumbernya dari dalam kemudian keluar, nah ini membatalkan wudu. Tapi kalau sumbernya dari luar masuk keluar lagi, nah itu tidak membatalkan wudu. Karena itu hanya apa? Lewat saja. Keluar masuk. Dan ini dialami oleh mar'ah, wanita. Konon yang mengalami ini adalah wanita yang sudah sering melahirkan anak. Anaknya pinten, Bu? Rolas. Nah, anaknya rolas maka sudah apa? Agak lebar, okay? Sehingga ketika dia duduk pada posisi tertentu, maka kadang-kadang ada angin yang masuk, kemudian nanti keluar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau laki-laki mungkin enggak pernah mengalami begini. Karena lubangnya pasti kecil-kecil semua. Hadis 76. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sesungguhnya Allah la yaqbalu tidak menerima salata ahadikum salat salah satu kalian idza ahdatha jika dia sudah hadas hatta yatawadda sampai dia berwudu.
hadis ini menunjukkan bahwa salah satu dari syarat sahnya salat adalah wudu. Bedakan antara syarat ya, dengan rukun. Kalau syarat itu ciri-cirinya dia harus dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Kalau rukun itu tidak dari awal sampai akhir. Makanya suci dari hadas ya, suci dari hadas ini harus dari awal salat sampai akhir salat karena termasuk syarat. Tapi kalau rukun misalnya Fatihah tidak harus dari awal. Ya Fatihah cuma di awal saja ya, tidak harus sampai akhir baca Fatihah terus, tidak. Kemudian ciri-ciri syarat yang kedua adalah syarat ini tidak termasuk dari ibadah itu sendiri. Syarat sah salat itu tidak termasuk dari ibadah salat. Wudu itu syarat sah salat, maka wudu bukan termasuk dari bagian salat. Tapi kalau rukun ini adalah satu bagian dari ibadah itu sendiri. Baca Fatihah itu, Fatihah itu termasuk bagian dari salat. Yaitu dua perbedaan antara syarat dengan rukun. Meskipun ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi diulang-ulang terus ilmu ini supaya tidak lupa. Saya mengulang terus tidak lupa, panjenengan mendengar terus juga lama-lama tidak lupa. Kalau hanya disampaikan sekali, nah, gampang lupanya. Maka diulang-ulang terus ilmu ini. Karena kita semuanya nanti akan mengalami masa tua insyaallah ta'ala. Kalau orang sudah masa tua, daya ingatnya itu sudah lemah, Pak. Nah ketika muda gini kalau kita tidak kuatkan ilmu, nanti ketika tua itu sangat lemah sekali. Tapi ketika masih muda gini kita kuatkan ilmu diulang-ulang terus, nanti di masa tua insyaallah sisanya itu masih banyak. Karena kita sudah, kalau sudah tua baca sudah enggak jelas lagi, enggak bisa nambah ilmu lagi, mau mendengar juga kurang jelas lagi. Hanya menyampaikan apa yang sudah kita pahami dulu dan sudah banyak yang lupa-lupa. Nah, supaya tidak lupa diulang-ulang terus. Kemudian kata-kata hadis ini, ketika disampaikan hadis ini oleh Abu Hurairah, maka muridnya bertanya, apa itu hadis wahai Abu Hurairah? Jadi ternyata orang Arab itu tidak semuanya memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena kabilah Arab itu berbeda-beda. Kabilah Arab di Madinah sudah sering mendengar kata-kata hadas, sehingga sudah paham apa itu hadas. Abu Hurairah ini orang Yaman. Nah mungkin ini ketika dia menyampaikan hadis kepada orang Yaman, akhirnya mereka bertanya, hadas itu apa? Tidak paham mereka apa itu hadas. Maka dijelaskan oleh Abu Hurairah, hadas itu adalah kentut ya, fusa'un awduratun, kentut yang berbunyi maupun yang tidak berbunyi. Nah hadas sebenarnya tidak hanya kentut ya, tapi yang paling sering itu yang terjadi adalah kentut itu. Kemudian babul wudu minan naum, bab wudu dari sebab tidur. Jadi termasuk pembatal wudu adalah tidur. Kenapa? Karena ketika kita tidur, kita tidak paham apa yang terjadi. Bisa jadi pas kita tidur keluar angin atau kentut. Nah maka tidur membatalkan wudu. Cuman tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu, itu yang akan kita bahas pada bab ini. Hadis 77. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu ra'an nabiyya, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama tidur, wa huwa sajidun, dalam keadaan sujud. Hatta sehingga ghatta, beliau itu keluar suara, au qala nafakha, ya keluar suara. Ya semacam mendengkur, tapi tidak sampai mendengkur, Pak. Kata guru saya Syekh Yahya Al-Ghautsani, jangan diartikan mendengkur, karena mendengkur itu jelek atau aib. Nah, sehingga Nabi di sini tidak sampai mendengkur ngorok, tapi maksudnya sampai keluar suara saja. Jadi ini dalil bahwasanya Nabi pernah sholat sampai tertidur, sujud sampai tertidur. Nah maka kalau panjenengan sholat sampai tertidur nih, jangan susah. Ini ada dalilnya nih. Tapi bedanya kalau Nabi itu sholatnya lama sehingga tertidur itu wajar. Lah kita sholatnya cepat kok tertidur, aneh nih, keterlaluan. Tsumma qama, kemudian beliau bangkit, yusolli, melanjutkan sholatnya. Fakultu, maka saya menegur, ya Rasulullah, innaka qad nimta, anda tadi sudah tidur. Qala, beliau mengatakan, innal wudu, sesungguhnya wudu, la yajib, tidak wajib, illa ala man nama, kecuali bagi orang yang tidur muttaji'an, dengan berbaring. Kalau saya tadi kan tidurnya dalam kondisi sujud, nah, berarti enggak wajib wudu lagi. Fa innahu, karena sesungguhnya idza taja'a, kalau dia berbaring, istarkhat, sudah kendorlah mafasiluhu, mifsal-mifsal atau apa namanya, ruas-ruas dari anggota tubuhnya, alias
kentut dia tidak akan terasa dalam kondisi tidur berbaring tersebut. Hadis inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya tidur itu kalau berbaring maka batal wudunya. Berarti kalau tidak berbaring tidak batal. Dan ini meskipun hadisnya dhaif, tapi ini pendapat mayoritas ulama, Pak. Ini hadisnya dhaif, saya kasih tanda di bawahnya ada garis untuk nomornya. Nah, ini untuk kitab-kitab saya, ini tanda bahwasanya ini hadisnya dhaif. Nah, karena dhaif kita lanjutkan hadis berikutnya yang sahih 78. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, yanamuna, mereka tidur, thumma yaqumun, kemudian mereka bangun, fayusallun, lalu mereka salat, wala yatawaddaun, dan tidak berwudu lagi. Kemudian fikihnya, saya bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, amman nama qa'idan, tentang orang yang tidur dengan duduk, mu'tamidan, dengan i'timad. I'timad itu maksudnya dengan duduk yang mantap, yang pantatnya itu nempel ke tanah. Faqala, maka kata Abdullah bin Mubarak, la wudu'a alaih, tidak wajib dia berwudu lagi. Artinya hadis ini, para sahabat tidur kemudian bangun tanpa wudu lagi, ini dipahami oleh Ibnu Mubarak, ini tidurnya tidur duduk. Jadi misalnya, kita salat tahajud 2 rakaat, kemudian sambil istighfar begini sambil duduk. Nah, sambil istighfar duduk, kemudian tertidur. Tertidur selama 1/2 jam misalnya. Bangun lagi, mau tahajud lagi, tidak usah wudu lagi, langsung bangkit enggak apa-apa. Tapi kalau bubuk, ya, maka kemudian bangun, wudu lagi. Ini pendapat Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, sesuai pendapat mayoritas para ulama. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan 2 pendapat. Pertama, bahwasanya aktsaruhum, mayoritas para ulama berpendapat, tidak wajib wudu jika tidurnya dengan duduk atau berdiri. Adapun kalau tidurnya berbaring, maka itu adalah wajib berwudu lagi. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih oleh guru kami, Ustaz Mu'in rahimahullahu ta'ala, ya. Dan ini sesuai madhab Hambali setahu saya, minimal Hambali yang sekarang. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, idza nama, apabila tidur, hatta ghuliba 'ala aqlih, sampai akalnya tertutup, wajib 'alaihi alwudu, wajib baginya untuk berwudu. Ini pendapatnya Imam Ishaq. Imam Ishaq ini termasuk ulama yang dulu punya madhab namanya madhab Ishaq, tapi madhabnya ini sudah punah. Nah, madhabnya ini sudah punah, kita ikuti boleh tidak? Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya kita yang bukan ulama disuruh mengikuti ulama, dan ulama itu tidak hanya 4 madhab saja, sehingga kita mengikuti pendapat Imam Ishaq ini boleh. Saya tidur sampai lenyap akal saya, maka saya wudu lagi meskipun tidurnya dengan duduk. Saya tidur dengan berbaring tapi tidak sampai lenyap akal saya masih mengetahui ini ada orang datang, ini ada orang masuk, ini. Nah, saya mendengar adzan, saya mendengar qomat. Nah, itu berarti belum tertutup akalnya. Maka meskipun tidurnya berbaring, tetap tidak membatalkan wudu. Jadi pendapat pertama itu melihat posisi tidurnya, pendapat yang kedua itu melihat kondisi akalnya. Maksudnya akalnya itu kesadarannya, Pak. Kesadarannya lenyap total tidak? Kalau lenyap total, batal wudunya. Kalau tidak lenyap total, maka tidak batal. Imam Syafi'i berpendapat, barang siapa yang tidur duduk lalu bermimpi dalam tidur duduknya tadi, au zalat maq'adahu, atau sudah geser pantatnya itu gara-gara sangat ngantuk, maka wudunya batal. Jadi kata Imam Syafi'i, meskipun duduk tapi kalau sampai larut tidurnya dengan bukti ada mimpi muncul, maka ini batal wudunya. Nah, maka seolah-olah Imam Syafi'i katakan, ya, orang yang mimpi dalam tidurnya itu berarti kesadarannya sudah lenyap. Kalau kesadarannya masih ada, bisa mendengar orang yang datang, mendengar adzan dan qomat dan sebagainya, berarti kesadarannya masih ada sebagian. Babul wudu mimma ghayyaratin nar. Bab wudu dari sesuatu yang sudah dimasak oleh air. Ini juga masalah khilafiyah.
Ringkasnya, pendapat pertama mengatakan bahwasanya kalau kita makan sesuatu yang sudah dimasak oleh api, oleh api, maka kita harus berwudu lagi. Makan roti, ini harus wudu lagi. Makan nasi, harus berwudu lagi. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah, pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala, bahwasanya kita tidak harus berwudu dari sesuatu yang sudah dimasak dengan api. Karena itu adalah perintah Nabi hanya di awal Islam saja. Dulu disuruh berwudu, tapi setelah itu tidak disuruh untuk berwudu. Sampai di sini dulu. Ini masih ada sisa sekitar 5 menit. Barangkali ada soal jawab, ya baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas, dipersilahkan. Ya, silakan. Kalau sholat sunnah itu wajibnya doa iftitah baca atau enggak? Apakah wajib membaca doa iftitah ketika sholat sunnah? Sholat sunnah maupun sholat wajib sama. Doa iftitah hukumnya sunnah. Jadi tidak harus membaca doa iftitah. Yang wajib adalah membaca Fatihah. Sehingga kalau panjenengan terlambat, kemudian khawatir kalau membaca doa iftitah dulu akan telat, maka langsung baca Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, begitu. Kalau bisa ditambahi ta'awud dulu. Karena disunnahkan sebelum membaca Al-Quran dimulai dengan apa? Ta'awud. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Surat An-Nahl ayat 98. Kalau engkau hendak baca Quran, bacalah ta'awud. Tapi perintahnya ini menurut jumhur adalah sunnah, menurut zahiri adalah wajib. Kalau saya khawatir terlambat, maka saya langsung Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ini jangan ditiru Pak, karena panjenengan ini kan orang Indonesia mazhabnya Syafi'i. Syafi'i itu mewajibkan Bismillah di dalam Fatihah. Kalau tidak baca Bismillah, tidak sah Fatihahnya. Saya mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan Bismillah bukan Fatihah. Fatihah itu mulainya Alhamdulillah. Nah, kapan panjenengan boleh niru saya kalau mengikuti mazhab Maliki dalam hal ini? Nah, kenapa saya ikuti mazhab Maliki? Padahal saya orang Indonesia, rata-rata orang Indonesia mazhabnya Syafi'i. Karena kuatnya dalil dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain." Saya bagi salat, maksudnya saya bagi Fatihah antara saya dengan hamba saya dua bagian. Fa idza qala al-'abd, kalau hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, saya sudah dipuji oleh hamba saya. Di sini tidak disebutkan bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti bukan Fatihah bismillah itu. Dan ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Tapi bukan berarti mazhab Syafi'i tidak punya dalil. Mereka juga punya dalil. Ini dalilnya mazhab Syafi'i. Idza qara'tum alhamdulillah, kalau kalian membaca surat alhamdulillah yaitu surat Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Fatihah itu adalah induk Quran, induk Alkitab, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan bismillahirrahmanirrahim itu salah satu dari ayat-ayat Fatihah. Hanya saja hadis ini saya tidak pakai. Kenapa? Ini diriwayatkan Daroqutni dan didhaifkan oleh para ulama termasuk guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi. Apakah ada yang mensahihkan? Ada. Ini Syekh Albani katakan sahih. Dan ini termasuk contoh perbedaan pendapat para ulama, sebabnya salah satunya karena perbedaan menilai hadis. Hadisnya ada tapi penilaian derajatnya beda. Ada yang mengatakan derajatnya sahih, berarti bisa dijadikan dalil. Ada yang mengatakan derajatnya dhaif, berarti tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka salah satu penyebab perselisihan pendapat karena berbeda pendapat menilai hadis. Kunut subuh termasuk dalam hal ini. Ulama Malikiyah mengatakan kunut subuh sunnah. Kenapa? Hadisnya sahih. Demikian juga ulama Hanafiyah.
Sementara sedemikian ulama Syafi'iyah. Ya, jadi Maliki sama Syafi'i ini pakai kunut subuh. Hanafi sama Hambali tidak pakai kunut subuh. Kenapa? Hadisnya dianggap dhaif. Nah, sehingga karena dhaif tidak bisa dijadikan dalil, sehingga tidak usah kunut subuh menurut dua madhab ini. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.